Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, sahabat dan insyaallah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan lagi-lagi kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita untuk dapat pergi haji dan umrah. Agar bisa ziarah ke makam Rasulullah. Dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ainus dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu senantiasa dalam keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini semuanya penghuni surganya Allah. Ibu-ibu mau masuk surga? Bapak-bapak mau? Mau duluanan? Ah, itu dia curangnya. Mau duluanan ogah, iya. Tapi mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Masuk sur. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam penantian. Waduh, cakep nih subtemanya nih. Maksudnya sabar dalam penantian apa? Sabar dalam menunggu pasangan hidup si jantung hati untuk menempuh hidup meraih ridho ilahi. Nah, berbicara tentang persoalan sabar, sabar itu mempunyai sebuah kemuliaan tersendiri. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang ditemani oleh Allah. Makanya kalimatnya dalam Al-Quran, faqala ta'ala innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah, pakai huruf taukid tuh, bersama orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang mampu menunggu apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk dirinya demi mencari ridho Allah. Sebab dengan sabar itu pula kita menjadi qanaah. Dengan sabar itu pula kita menjadi tawakal. Dalam berbagai macam aspek. Bukan hanya saja dalam menanti jodoh kita. Coba kalau kagak ada sabar, ya Allah. Apalagi lempengan sabar urusan duit. Iya bu ya. Assalamualaikum. Duit. Paling susah ame urusan duit. Ya Allah, kenapa sih tetangga bisa kayak begitu? Padahal sholat kagak, ibadah hancur, maksiat jalan. Kok saya yang begini, ibadah terus, sunnah tetap jalan. Puasa Ramadan pasti, Senin Kemis iya. 5 waktu jalan bapak-bapak, apalagi berjamaah, belum lagi tahajud, sholat sunat duha, iya. Ibu ya, kenapa ya Allah rezeki kagak kunjung datang. Dari timur ke barat, dari timur ke barat, sumur umur melarat. Udah ngeluh pakai bepantun namanya Allah. Enggak sabar.
Padahal kalau misalkan dia sabar, timbulnya akan husnudzan kepada Allah dan tawakal. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang gak bertakwa sama Allah Ta'ala itu bukan nikmat. Tapi apa? Istidraj. Bedain tuh Pak, Bu, para pemirsa. Istidraj sama nikmat kelihatannya sama, hakikatnya yang berbeda. Kan kagak semua yang namanya nikmat itu harus dengan kasat mata. Kita yang menilai dengan kasat mata kalau itu nikmat. Orang punya mobil mewah, nikmat. Orang punya rumah mentereng, nikmat. Orang punya bini baru. Ah, lu yang nyaut. Tapi kan itu hanya kasat mata. Bisa saja pada sesungguhnya itu merupakan sebuah istidraj dari Allah. Apa itu istidraj? Yaitu sesuatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak diridhoinya. Nantinya diancam. Sama siapa? Sama Allah, sama malaikat, khususnya Nuh yang lagi nungguin di kuburan. Munkar nakir, gak apa-apa ya, sekarang lu injek-injek bumi. Ntar lu masuk ke dalam gue yang lu gue injek-injek lu gitu maksudnya. Gak apa-apa sekarang lu injek-injek gue kata bumi. Sekarang lu berjalan enak di atas bumi. Ntar lu masuk ke gue gencet abis-abisan lu. Itu namanya istidraj. Tapi kalau misalkan kita sabar timbulnya nikmat walaupun kita enggak kayak orang termasuk ke orang enak banget ya dapat jodoh. Ke orang dah enak banget ya dapat yang namanya pasangan cepet banget. Akhirnya kalau kagak sabar bisikan orang kita dengerin maksiat jalan dah. Dia lupa kalau yang nganterin jodoh adalah Allah ngelihatnya pakai kasat mata. Akhirnya kagak sabar ya udah deh. Kalau begitu buka aja jilbabnya jadi kelihatan cantiknya rambut terurai. Wah illah illallah. Terus main sosmed dong biar banyak kenalan. Dari situ kan juga cakep tuh. Apaan yang lagi in, yang lagi naik. Pokoknya lu main-mainin ngapa? Biar banyak viewer. Cia. Ngomong-ngomong mak-mak ngerti viewer apa kagak ya? Biar banyak penontonnya. Waduh, bikin di aplikasi yang lagi tren tuh. Iya kan? Dia nyanyi deh. Nyanyinya apa ya? Hah? Memang lagi cantik, bukan lagi so cantik. Ingin berduaan dengan dirimu Iqbal. Tuh. Biar dilihat sama orang, biar kelihatan kesannya cakep, banyak pengikutnya, ntar dirayu. Yang begitu baru dapat cepet pasangan. Begitu katanya. Padahal menjadi jomblowati. Atau dalam bahasa sekarang yang lagi ngetren, single lillah. Ngerti kagak lu? Oh, berarti mak-mak sini kagak tahu yang lagi viral. Maksudnya single lillah apa? Biarin sendirian, tapi sendiriannya karena Allah. Dia kagak mau bermaksiat, gak mau ngikut-ngikutin tren orang. Kenapa? Karena kebanyakan tren-tren orang adalah merupakan sesuatu yang dijalankan lalu mengundang daripada murka Allah. Buat apa saya laku kepada orang, saya dimau sama orang, tapi Allah subhanahu wa ta'ala gak redha dan murka kepada saya. Subhanallah. Itu perempuan yang caem. Perempuan yang cakep. Makanya perempuan-perempuan model macam kayak begini didukung. Punya anak model macam kayak begini didukung. Anak didatengin cowok, mahram bukan. Girang mak sama bapak nih. Siapa itu Din? Ya, Udin, nama bapaknya Udin. Biasa calon mantu gua. Nggak tahu aja lu ah. Mau kemana dia? Malam minggu lah, kagak pernah muda aja loh. Bangga anaknya dibawa diseret-seret malam mingguan. Sama cowok yang bukan mahramnya. Padahal ngapain ya Allah ilallah anak zaman now. Akalnya banyak. Punya motor lempeng pakai dibengkok-bengkokin, dimungkuk-bungkukin. Motor udah bener nih digini ngeng ya kan. Supaya apa? Supaya anak kita.
nempel modus. Ya kan begitu jadinya. Benar apa benar? Mending ada polisi tidur, enggak ada polisi tidur di belakang rem cesnyes tuh. Anak kita jadi bahan tes percobaan, ya Allah. Padahal anak perawan kita mulia, benar apa benar? Maka kalau anak kita belum dapat jodohnya, lebih baik kita berikan semangat, nak. Akan ada yang terbaik untuk dirimu. Tunggulah dulu, jangan buru-buru, insya Allah. Gimana caranya supaya kita dapat jodoh buat anak kita? Anak kita nasehatin juga. Nah, coba sekarang kita introspeksi diri. Kalau kira-kira Allah Ta'ala mungkin sedang memberikan teguran kepadamu. Oh mungkin ibadahmu yang belum. Lihat sekarang kamu malah justru mengumbar aurat. Apakah Allah Ta'ala redha dengan apa yang kamu lakukan? Bagaimana sholatmu? Bagaimana kemudian puasamu? Bagaimana sedekahmu? Bagaimana semuanya apa-apa yang berkaitan dengan ibadah untuk meraih ridha Allah? Udah belum dikerjakan. Kerjain semuanya nak. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha, nanti Allah yang nganter sendiri. Lah buktinya juga berapa banyak orang-orang yang pakai niqab tuh kayak jamaah kita yang di belakang satu. Yang mukanya kagak kelihatan tetap nikah, jodohnya ketemu, betul apa betul? Kan jodoh udah ditanggung sama Allah Ta'ala. Yang ditanggung apa sih? Kan ada tiga. Yang pertama apa? Rezeki, mati, jodoh. Orang yang gak punya jodoh, itu namanya jodoh. Ribet gak nih saya ngomongnya ini nih? Ngerti apa kagak lu ya? Ngerti kagak ngerti bodoh amat ya? Yang penting udah ceramah aja. Maksudnya apa? Yang namanya orang, ada gak yang dia belum nikah udah meninggal duluanan? Lah berarti kan kagak ketemu jodohnya. Kagak ketemu jodohnya, itu bagian jodohnya udah ditanggung sama Allah. Maksudnya ditanggung sama Allah apa? Dia gak nyampe punya pasangan, kelar udah. Tapi kalau misalkan jodohnya nyampe, mau dia mukanya buruk, tahu buruk gak bu? Hidungnya mendem ke dalam, matanya belok gitu kan. Terus yang namanya mukanya bekas jerawatan banyak bener. Kayak bulan. Rembulan kan banyak totol-totol tuh kalau kita lihat dari dekat ya kan. Nah mukanya kayak begitu. Jodohnya ada, nyampe. Jadi jangan takut ame muka. Jangan takut ama yang namanya apa, penampilan. Allah gak ngelihat penampilan, saudara. Kalau Allah Ta'ala udah redha, Allah akan datangkan yang namanya jodoh sesuai dengan apa yang terbaik buat kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jelas apa jelas? Ngerti apa ngerti? Maka sabar aja apa yang memang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena apapun yang digariskan oleh Allah, pasti yang terbaik buat kita. Nah yang terakhir bahwa kita jangan pernah lupa landasan kita untuk menikah adalah beribadah tuh. Sehingga apapun yang berkaitan dengan sebuah pernikahan bahkan yang namanya cinta itu pun harus kita persiapkan cinta kita karena Allah. Bukan cinta kita sesama pasangan dulu jangan. Memang iya harus saling demen, iya harus saling suka, iya harus saling cinta. Tapi enggak begitu juga. Kenapa? Karena ada orang yang berjodoh bukan berlandaskan cinta dulu. Assalamualaikum. Benar enggak saya ngomong ini? Kan ada orang, saudara hadirin, yang kemudian dia itu dijodohkan. Yang namanya dijodohkan terus jadi nikah, jodoh juga bukan? Jodoh juga. Walaupun dia kagak mau, tapi bukan berarti itu bukan jodoh. Sabar dengan pasangan yang ada. Kenapa? Karena gak mungkin yang namanya orang tua kita menjodohkan kita dengan orang-orang yang tidak baik. Betul apa betul? Ini sekarang kan ada ungkapan yang tenar. Oh Ustadz, sekarang bukan zaman Siti Nurbaya. Tuh. Ungkapan ini memang ada benernya, tapi banyak salahnya. Sehingga apa? Orang tua
akhirnya banyak dilawan sama anak-anaknya. Kalau zaman emak boleh, zaman bapak boleh, zaman now gak ada yang model macam kayak begitu. Akhirnya jadi ngelawan orang tuh. Paham apa paham? Jelas apa jelas? Karena Iqbal juga sudah memberikan kode. Waktunya kita harus berhenti. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah Ustadz Jailani. Sabar dalam penantian. Menjadi sabar tetap di jalan Allah memang merupakan perjuangan yang tidak mudah. Namun Allah memberikan janji yang luar biasa bagi orang-orang yang senantiasa bersabar dalam jalan, dalam ketaatan. Utamanya karena tema ini adalah tentang jodoh, maka ini adalah pekerjaan berat bagi orang tua untuk senantiasa menjadikan anak-anaknya sabar, terutama yang belum dapat jodoh, agar senantiasa taat dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak-anak kita menjadi tidak mulia karena kita ceroboh dalam memberikan pesan-pesan yang seharusnya menyemangati kita, menyemangati anak-anak kita untuk tetap setia di jalan Allah. Namun karena kita tidak berilmu, akhirnya kita seenaknya kepada anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan lagi tausiah dari guru kami berikutnya, yaitu Kiai Haji Khalil Nafis, dengan subtema menerima ketetapan Allah. Namun sebelum itu kita akan bertemu dengan rekan saya Citra Anggia yang sudah siap membagi-bagi hadiah dari Cahaya Hati Indonesia dan Ome Pro. Silahkan Citra.